Aktris senior Conny Suteja ikut berduka atas meninggalnya Nani Wijaya. Sambil menangis, Conny Suteja mengungkapkan penyesalannya karena tidak bisa menemani di saat terakhir sahabatnya. Kendati demikian, Conny Suteja yang ditemani Rina Hasyim mengaku sudah ikhlas dengan kepergian Nani Wijaya. "Saya udah ikhlas, tapi saya menyesali kenapa tak ada di saat terakhir dia," ujar Conny Suteja di rumah duka Nani Wijaya, Sentul City, Kabupaten Bogor, Kamis, tanggal 16 Maret tahun 2023. "Dia padahal di RS Fatmawati dekat sama rumah saya," ucap Conny. Conny Suteja menerangkan saat tahu Nani Wijaya kembali dirawat, dirinya tak boleh ke rumah sakit oleh keluarga. "Saya dilarang ke rumah sakit karena sudah tua," tutur Conny sembari menangis. "Itu sih yang saya sesalin banget," lanjutnya. Sekedar informasi, pesinetron Nani Wijaya meninggal dunia sekira pukul 3.30 waktu Indonesia Barat di RS Fatmawati, Jakarta Selatan. Semasa hidupnya, Nani Wijaya memang bersahabat dengan Conny Suteja. Nani Wijaya tergabung dalam Golden Gears bersama Conny Suteja, Ida Kusuma, dan Rina Hasyim.